Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para penghuni surga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah generasi baik, generasi prospek. Jika kita mendengar hadis la takdob walakal jannah, jangan kamu marah, surga akan bersamamu. Ini kiranya mesti sekarang dimasukkan ke dalam setiap hati kita semuanya. Nah karenanya mari bersama-sama kita kembali di dalam bulan Ramadan ini mengunci semua keliaran, kemarahan, kemudorotan, keburukan, potensi-potensi yang bisa muncul dan kemudian merusak sesama ini. Ini penting sekali bagaimana kita bersikap tawadu, bagaimana kita merasa harus masuk ke dalam kekhusyuan di dalam ibadah, memohon ampunan kepada Allah. Dan ini kita harus masuk ke dalam pertobatan kolektif. Kita bersama-sama semuanya bertobat, sama-sama menyatukan hati dengan apa? Dengan meniatkan bahwa insya Allah jika seandainya saya berubah, mengubah diri, memperbaiki diri ini, satu keluarga mengubah dirinya, satu kelompok, satu organisasi, satu kota, ini insya Allah akan membuka pintu langit dan mendatangkan rahmat Allah semuanya. Karena kita harus ingat, la takdob walakal jannah. Itulah yang Rasulullah SAW sampaikan. Jangan kau marah, surga bersamamu. Insya Allah, jadilah generasi baik, generasi prospek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.